Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama aku, Lutfi. Di video kali ini, aku mau nge-review eyebrow dari Otbo. Nah, kemarin kan aku udah nge-review brow tint dari henna alis dari brow tint maksudnya. Dan sekarang aku penasaran sama eyebrow dari Otbo ini karena dia packagingnya yang super simple dan gampang buat dibawa kemana-mana. Nah, jadi aku beli ini tuh udah agak lama ya, jadi aku baru review hari ini. Ini tuh harganya sekitar 26 ribuan, dan aku beli pas promo cuma 18 ribuan aja. Yang pertama aku mau nge-review packagingnya dulu. Jadi dapat kayak gini nih packagingnya, satu gini. Ini udah termasuk aplikatornya. Nah, ini aplikatornya. Menurut aku aplikatornya juga bagus, kuat gitu loh, lembut. Terus bawahnya itu eyebrow-nya. Dan aku beli yang shade 02, ini tuh yang dark brown. Dan mereka ada dua shade, yang pertama itu 01 light brown. Dan aku bakalan cobain gimana dan tes ketahanan eyebrow dari Otbo ini. Oke, aku mau bikin alis dulu, semoga alisnya sama ya kan. Mau keringin dulu alisnya, dilap dulu. Nah, jadi gampang banget gini aplikatornya. Bagus tau, suka. Tapi isinya tuh dia cuma sedikit, maklum lah ya, harganya juga terjangkau gitu. Jadi harus dicol begini masukin. Nah, terus kalian aplikasikan ke alis. Oke, aku mau coba bikin alis dulu, semoga alisnya sama. Oke, aku bakalan bikin yang kiri dulu kan, yang kanan udah nanti tinggal disisir aja depannya. Nah, ini aku udah selesai bikin alisnya dua-duanya, dan menurut aku ini tuh super duper gampang banget, dan aku rekomendasiin buat pemula yang baru pertama pengen buat alis. Aku saranin kalian coba eyebrow dari Otbo ini karena segampang itu, dan ini tuh tanpa concealer dia udah bagus banget. Nah, buat kalian yang pengen ngelihat apa lebih dekat warna si eyebrow ini nih, aku tunjukin kalian. Dan ini tuh dia cepet banget keringnya, jadi nggak gampang bleber gitu loh. Kalau udah diaplikasikan itu cakep banget nih, tanpa concealer dan gampang banget. Aku suka banget sama eyebrow dari Otbo ini. Nah, ini untuk before sama afternya aku suka banget. Dari segi warnanya, aplikatornya aku suka, dan harganya juga terjangkau. Nah, buat kalian yang masih bingung beli atau enggak, aku saranin kalian harus beli dan harus cobain. Ini tuh bagus banget guys, aku sesuka itu. Sepertinya aku bakalan beli lagi, padahal ini masih ada. Meskipun ya isinya memang sedikit, di bawah ini doang kan isinya, tapi kan sesuai dengan harganya. Di harganya juga murmer alias murah meriah. Langsung aja klik link di description box atau enggak di kolom komentar. Udah aku cantumin toko Otbo di situ, kalian bisa langsung cus di order gitu. Nah, aku bakalan tes ketahanan si eyebrow dari Otbo ini, apakah dia semudah itu luntur gitu. Coba lap dulu pakai tisu biasa. Luntur tapi sedikit nih. Bukan luntur sih, namanya apa sih, transfer ke tisu.
Terus aku mau cobain dia luntur gak sih kalau kena air gitu. Nah ini udah basah. Dan transferin cuma sedikit banget dong. Sesuka itu. Dia masih stay banget. Udah pokoknya kalian harus cobain, ini tuh benar-benar bagus. Oke, sepertinya segitu aja review jujur dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.